Peguam Latifah Koya catat sejarah wanita pertama dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Serang kenderaan dengan parang, dua samseng jalanan diburu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Peguam dan pengarah eksekutif Lawyers for Liberty Latifah Bibi Koya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu berkuat kuasa 1 Jun lalu. Ia sekaligus mencatat sejarah pelantikan wanita pertama mengetuai SPRM sejak Badan Pencegahan Rasuah itu diwujudkan. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Latifah menggantikan Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul yang menamatkan kontraknya lebih awal. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan permohonan Datuk Seri Muhammad Syukri untuk memendekkan perkhidmatan kontraknya yang sepatutnya tamat 17 Mei 2020. Keputusan itu dibuat selaras dengan subseksyen 5-3 Akta SPRM 2009. Pelantikan Latifah adalah untuk tempoh 2 tahun. Ia dilihat sebahagian langkah pembaharuan dibuat Putrajaya untuk mereformasi institusi kerajaan. Sebelum ini, Datuk Seri Muhammad Syukri dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM selepas Pakatan Harapan PH menguasai Kerajaan Persekutuan pada Mei tahun lalu. Kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Muhammad Syukri yang telah berjasa kepada negara selama beliau mengetuai SPRM. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syukri, 58 tahun, menyifatkan misinya sudah tercapai ketika ditanya berhubung pengunduran awal dari SPRM. Katanya, SPRM kini di landasan yang betul sejak mengetuainya. Dalam satu kenyataan, SPRM menyifatkan Datuk Seri Muhammad Syukri berjaya memimpin Badan Pencegahan Rasuah itu dengan cemerlang, termasuk menyelesaikan dua kes berprofil tinggi yang menjadi keutamaan beliau. Dua kes berprofil tinggi berkenaan ialah kes SRC International dan One Malaysia Development Berhad 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. 21 Mei tahun lalu, Datuk Seri Muhammad Syukri dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi menggantikan Tan Sri Zulkifli Ahmad. Actually, bila saya sampai di pusat di... Dua suspek dipercayai samseng jalanan yang bertindak agresif dalam kejadian di Lebuh Raya Pasir Gudang, Johor Bahru semalam kini diburu polis. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata siasatan sedang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan bagi mengesan kedua-dua lelaki berkenaan. Jadi berkaitan dengan viral semalam video berkaitan dengan satu orang dia kira mengamuklah. Kan saya dah kata banyak kali, apabila kita tak sabar, inilah jadi dia. Bila kita mengamuk kat jalan raya. So bila kita mengamuk kat jalan raya, ini dinamakan road rage, road bully dan sebagainya. Jadi sekarang ni polis JBS sedang mengesan orang tu, insyaAllah dalam masa terdekat kita akan dapat dia. Dan apabila kita melakukan sesuatu melampaui apa yang dikenaki, maka you have to answer the law. Rakaman perbuatan suspek tular memaparkan dua lelaki keluar dari kereta dinaiki dan menunjukkan isyarat lucah kepada seorang pengguna jalan raya di dalam sebuah lagi kereta. Salah seorang suspek turut menghentak cermin hadapan kereta berkenaan menggunakan sebilah parang. Kejadian dipercayai berlaku kerana tidak puas hati ekoran tidak diberi ruang memotong dalam keadaan jalan sesak. Bahang kemeriahan lebaran sudah dirasai, namun masih ada warga kota yang masih tercari-cari di saat akhir keperluan dan kelengkapan untuk sambutan Aidilfitri esok. Peluang itu jadi pilihan untuk membeli belah kerana difahamkan ramai peniaga mengambil kesempatan menurunkan harga barangan mereka bagi menghabiskan stok jualan mereka. Untuk perkembangannya, kita bersama Safwan Sawi, di mana agaknya ketika ini Safwan. Yeah.
baik penonton TV9, kalau anda lihat baju raya ni sebenarnya nak pakai esok lusa, tapi memenangkan dah esok raya, semangat raya malam ini, pakai hari inilah awal lah katanya. Dan hari ini adalah malam raya, malam untuk orang ramai yang mungkin masih lagi tercari-cari apa lagi yang belum dijumpa, apa lagi yang ingin dicari ataupun nak tambah lagi baju raya. Kita berada di Seksyen 7 Shah Alam, salah sebuah gedung membeli belah yang masih lagi menawarkan kelengkapan aksesori di malam-malam terakhir sebelum esok hari raya ini. Mari kita tinjau apa yang ada di sekitar di dalam gedung beli belah ini. Dan assalamualaikum Akka, kita lintas langsung sekarang ini. Okey Akka, nama penuh? Kita live sekarang ni Kak. Apa nama penuh? Nama penuh Kak? Kak ni malu-malu. Okey, okay, tak apa, tak apa. Abang ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama penuh bang? Saddam bin Osman. Okey, datang dari mana? Dari Kelang juga. Dari Kelang. Jadi kenapa Sazhar akhir beli belah ni? Memang suka Sazhar akhir lah. Kenapa suka? Sebab biasa memang Sazhar akhir lah. Awal-awal sangat. Macam tak best, tak rasa raya. Datang dengan siapa ni? Dengan family. Mak mertua dengan isteri. Okey, temanya apa tahun ni? Tema inilah color ni. Color biru ni. Alright, okey bang, selamat hari raya. Okey okey. Kita nak cari bos di dalam gedung ini. Assalamualaikum bang. Ini bos-bosnya betul? Ya, saya. Nama penuh bang? Saya Johari bin Abu Bakar. Alright, Johari bin Abu Bakar. Jadi kenapa orang suka membeli di saat-saat akhir ni bang? Okay. Sebab kadang-kadang harga lebih murah daripada biasa dan kita akan turunkan harga kepada pelanggan-pelanggan yang mana yang suka shopping last minute. Dan diorang akan tahu yang bahawa last minute ni harga akan turun lebih berbeza daripada harga biasa. Contohnya yang mana? Contoh bang? Macam kurta. Sebelah ni kan? Kurta macam ni contohnya. Kita akan bagi dua helai. Macam ni dua helai, kita bagi dua helai 100. Dua helai kita bagi RM100. Kalau harga biasa dia RM98 untuk selai. Dan kita ada juga kurta kanak-kanak yang macam sebelah ni, daripada harga biasa macam RM59, RM69, hari ini kita bagi RM35 saya selai. Dan kita ada banyak produk-produk macam baju-baju kurung, daripada harga RM198 kita bagi RM100. Jadi customer berpeluang untuk memiliki dan mendapatkan apa yang dia nak. Itulah kelebihan yang ada dekat sini. Dan kita bagi sampai malam ni, sampai lebih kurang dalam pukul 12 hingga pukul 1 pagi. Alright, itu dia kemeriahan yang ada di, terima kasih bang, nanti saya sambung shopping yang ada di dalam gedung ini. Jadi kepada anda, selamat membeli belah, yang kepada anda yang membeli di saat-saat akhir, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih Safwan atas laporan anda. Baju Melayu antara warisan yang mencerminkan identiti masyarakat Melayu. Meskipun dibanjiri dengan rekaan baru yang telah dimodenkan, hakikatnya masih ramai yang menjadikan baju Melayu tradisional sebagai pilihan. Namun dalam masa yang sama, baju Melayu sebenarnya memiliki maksudnya yang tersendiri. Ikuti laporan yang disediakan wartawan pelatih Zamir Akmal. Pesak. Saya tak pernah dengar lagi pesak. Pesak yang baju dia ada line tengah tu lah. Pesak tu dia bentuk baju Melayu klasik. Baju Melayu klasik dia ada dua lapik di tepi. Ada dua. Tiga. Kalau tradisional ada tiga poket, seluar ada dua poket. Poket tu untuk kegunaan bubur barang lah, macam bubur sampul duit raya ke, bubur handphone ke. Punya penggunaan dia, kita boleh letak duit, letak wallet, letak barang-barang apa yang perlulah. Dia melambangkan something, saya tak tahu siapa, tapi ada masuk-masuk tersirat. Kalau bawah lutut, kalau tak salah saya, untuk yang dah berkahwin. Kalau yang bujang, atas lutut. Okay, di mana kalau atas lutut ni baju Melayu tradisional lah. Kalau bawah lutut, baju Melayu Johor. Apa nak tahu lah kenapa ada macam tu. Okey, masa lima butang tu dia melambangkan kita punya apa? Image lah. Contoh kalau time raya nak cantik, pilihlah butang yang kata cantik lah. Lima butang untuk baju Melayu. Untuk rukun Islam. Lima butang bersamaan dengan lima rukun Islam kita lah. Cekak musang eh. Setahu saya cekak musang ni dia lebih pada dia burau neck lah. Kalau periuk belahnya apa? Periuk
Teluk Belangan. Teluk Belangan saya tak pasti. Kalau Teluk Belangan dia kola dia kat atas ni. Kalau cakap Musang dia tak ada kola, dia dia bulat kat sini tu. Dia ada butang kat sini. Teluk Belangan ni dia tradisi untuk orang Johor. Dia akan buat bulat. Teluk, nampak Teluk Belangan tu memang orang Johor biasa pakai. So cakap Musang ni memang tradisi orang Melayu. Mana-mana pun bagi kebanyakan pakai Teluk Belangan cakap Musang. Secara ringkasnya, baju Melayu membawa elemen Islamik dan sehingga kini menjadi kebanggaan kaum Melayu di Malaysia. Rekaan asli perlu dikakai dan dipelihara kerana ia menjadi wajah serta identiti warisan bangsa kita. Malah kaya dengan nilai estetik yang berpasang. Walaupun kini terdapat pelbagai jenis kuih moden dan hipster untuk dijadikan kudapan di musim perayaan, sambutan Hari Raya tidak lengkap bagi segelintir yang gemarkan kuih tradisional. Semprit, bahulu, agar-agar kering serta banyak lagi kuih tradisional dianggap mampu mengembalikan nostalgia dalam menghidupkan suasana Aidilfitri. Sejak berzaman, kuih tradisional menjadi seakan pelengkap kepada hidangan wajib seperti lemang, ketupat dan rendang ketika Hari Raya. Sebenarnya kalau Hari Raya ni, dia kena ada kuih lama-lama, biskut lama-lama, baru rasa raya. Kalau tak, dia punya raya kek dia kurang lah. Dia kena ada yang lama tu mesti ada. Yang baru ada juga. Yang baru pun kadang-kadang taste dia, kadang-kadang biskut lama kan. Biskut lama-lama dimodify kan. Contohnya kek kepik baru ada butter, ada coklat kan. Dulu tak ada kan. So, ingat boleh rasa juga. Kadang-kadang taste dia lain sikit. Lari traditional tapi okey juga. Jadi saya rasa okey. Elok ya. Yang baru pun cantik, yang lama pun cantik kan. Tapi saya ingat wajib ada ya. Yang lama ni wajib ada. Bagi generasi muda, walaupun ada di antara kuih tradisional yang tidak begitu menepati citarasa, ada yang berpendapat ia perlu dihidangkan supaya mereka dapat mengenali serta merasa keenakannya. Yang simple-simple tahulah kot. Macam bahulu makmur semprit tu tahulah. Macam kuih karas, kuih cakar ayam tu maybe tak semua tahu kot. Dari segi bentuk, dari segi rasa, ha, macam itulah. Masih raya ke tak? Masa raya kalau pergi beraya kat kampung. Macam itulah kot. Jarang. Tak adalah, totally tak tahu. Kira macam kalau kat sini baru tahu macam kuih karas tu kan. Baru tahu itu nama dia kuih karas. Kuih cakar ayam. Bentuk tu tahu. Biasa. Cuma kita biasa tengok aje kan, nampak rupa bentuk-bentuk tu, tapi dalam dia punya nama apa semua tu tak tahu. Macam kalau kita cakap sukalah kuih ni, tapi kita tak tahu nama dia apa. Tu jenuhlah juga kan. Itu baru kita, baru lagi zaman-zaman akan datang. Bagi peniaga pula, kuih tradisional dikatakan lebih mudah untuk disediakan selain harga yang jauh lebih rendah berbanding kuih moden. Yang tradisional dia tak banyak berubah lah. Dia maintain harga dia. Yang moden ni sebab dia kan macam-macam bahan baru kan. Coklat apa semua itu harga biskut moden agak tinggi lah. Berbanding dengan produk tradisional. Sebab biasa produk tradisional ni bahan-bahan dia basic. Dia tak ada lainnya. Kembali bersua. Polis memburu seorang lelaki yang menyamun sebuah bank dan melepaskan dua das tembakan dalam kejadian rompakan di Shah Alam Selangor semalam. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Baharudin Mat Taib berkata, individu berkenaan melarikan wang tunai berjumlah RM130,000 dalam kejadian samun itu. Kejadian dilapor berlaku di Jalan Kontraktor U1 Palang 14, Highcom Glen Mary Industrial pada jam 3.50 petang semalam. Suspek melepaskan satu das tembakan ke siling dan mengacukan pistol ke arah pengawal keselamatan. Menurut ACP Baharudin, kejadian itu berlaku dalam tempoh masa 5 minit dan suspek melarikan diri menggunakan kenderaan yang belum dikenalpasti. Pihaknya sedang meneliti rakaman litar tertutup dan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat agar tampil membantu siasatan.
16 lagi kematian direkodkan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT pada hari ke-6 Op Selamat ke-15 bermula 29 Mei lalu. Ia menjadikan angka korban keseluruhan setakat ini seramai 106 orang. Mengikut statistik dikeluarkan Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM, Dato' Asmawati Ahmad, jumlah kematian itu bertambah dengan 10,321 kemalangan direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Berdasarkan statistik, Selangor terus mencatatkan jumlah kematian paling tinggi iaitu 17 orang, diikuti Johor 14 kematian dan Kedah dengan 11 kematian. Manakala Perak dan Sarawak masing-masing kekal 10 kematian. Dalam tempoh itu, 146,408 saman dikeluarkan ke atas pengguna atas pelbagai kesalahan jalan raya, menerusi 1,898 operasi dijalankan. Selain kemalangan, kes pecah rumah juga dilaporkan meningkat dengan 252 kes. Demi memastikan keselesaan pengguna menyambut Hari Raya Aidilfitri bermula esok, kira-kira 9,300 warga kerja Tenaga Nasional Berhad TNB bertugas sepanjang minggu perayaan ini. Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Amir Hamzah Azizan berkata, ia bagi memastikan bekalan elektrik dapat terus dibekalkan kepada pengguna tanpa gangguan. Katanya, tenaga kerja itu membabitkan pelbagai bahagian operasi di seluruh Semenanjung. TNB juga sudah membuat pelbagai persiapan awal, antaranya menyediakan lebih 50 set jana kuasa bergerak untuk digunakan. Laporan antarabangsa, seorang lelaki disyaki dipengaruhi militan Daesh cedera parah selepas melancarkan serangan bunuh diri di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Serangan berlaku ketika umat Islam negara itu sedang sibuk melakukan persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ledakan berlaku di pos polis Kartasura, Sukoharjo. Tiada kemalangan jiwa lain dilaporkan. Motif serangan sedang disiasat. Kira-kira 800 wanita dan kanak-kanak Syria yang ditahan di Kem Al-Hol di wilayah Hasakeh, Syria dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kebanyakan mereka terdiri daripada balu, isteri dan anak suspek militan Daesh. Ia adalah perpindahan yang terbesar sejak kekalahan Daesh di Syria pada Mac lalu, apabila pasukan demokratik Syria SDF yang disokong Amerika Syarikat berjaya menawan kembali Baghouz, iaitu perkampungan terakhir yang dikuasai militan Daesh berhampiran sempadan Iraq. Kamp Al-Hol yang dikendalikan oleh SDF di Hasakeh kini menjadi tempat pelindungan bagi lebih 73,000 orang. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 92% daripada penghuni kamp berkenaan adalah wanita dan kanak-kanak dan 15% atau sekurang-kurangnya 11,000 yang lain ialah warga negara asing. Laporan sukan, kejayaan menewaskan Nepal 2-0 pada aksi persahabatan Ahad lalu bukan bermakna skuad kebangsaan boleh berasa selesa menjelang pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 menentang Timor Leste Jumaat nanti. Namun dengan kedua-dua perlawanan dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, kelebihan beraksi di laman sendiri seharusnya dimanfaat sebaiknya untuk mencipta kemenangan. Dan Malaysia perlu meneruskan momentum kemenangan baru-baru ini agar keputusan positif dapat diraih dalam kedua-dua perlawanan menentang Timor Leste. Menerusi persembahan yang disajikan anak buah Tan Cheng Ho Ahad lalu, memang jelas permainan menyerang ditampilkan barisan pemain kebangsaan untuk mencari gol. Walaupun hanya berjaya mencipta jaringan pembukaan menerusi sepakan penalti Safawi Rasid pada awal babak kedua sebelum Syahrul Saad melengkapkan keputusan 2-0 berbaki 8 minit permainan. Strategi yang diguna pakai Cheng Ho tidak dinafikan banyak memberi kelebihan kepada skuad negara. Hanya diberikan cuti selama 3 hari, skuad negara akan kembali menyambung sesi latihan esok dengan hanya tempoh 2 hari dimiliki Cheng Ho sebelum perlawanan pertama menentang Timor Leste Jumaat nanti. Walaupun Timor Leste berada agak jauh di belakang, jika ranking dunia dibuat perbandingan dengan lawan di kedudukan ke-195 dunia, segalanya boleh berlaku dan Malaysia perlu kekal fokus dengan misi awal melepasi pusingan pertama kelayakan. Pertemuan Malaysia-Timor Leste dijadualkan berlangsung Jumaat nanti sebelum aksi timbal balik di gelanggang sama Stadium Nasional Bukit Jalil 4 hari berselang.
InsyaAllah Berita TV9 bertemu anda lagi esok 1 Syawal 1440 Hijrah. Kami mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Takaballahu minna wa minkum. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد